Halo kawan-kawan, ini sebenarnya barang lama ya yang lupa saya upload. Ini dulu pernah saya beli salah satu smartwatch dari Siblis, yaitu VB Lite ya. Saya beli dari Shopee, ini kebetulan sellernya dari Cina, jadi cukup lama saya menunggu. Tapi ini produk ini cukup terjangkau harganya ya. Saya waktu itu beli di bawah 200.000, masih 150.000 ya, dengan tampilan yang enggak seperti smartwatch, tapi ini sebenarnya adalah smartwatch ya, seperti ini ya. Saya buka, packagingnya seperti ini ya, ada kotak yang cukup proper, kotaknya tebal, disegel dengan plastik itu. Di belakang ada Siblis smartwatch, depannya ada gambar jamnya dan ada tulisan Siblis Smart, Siblis VB Lite gitu ya tipenya ya. Saya buka langsung, segel plastiknya, kotaknya proper, banyak informasi di situ tertulis gitu ya. Kemudian disegel dengan plastik yang cukup okay, sini ya. Langsung saya buka. Nah, di sini di dalamnya tampil bukan jamnya ya, justru malah bagian strapnya seperti itu. Nah, ada spons yang tipis ya di permukaan atas saja, nggak seluruh bagian. Kemudian di sini ada manual booknya ya, seperti itu. Manual booknya seperti ini, tebal, cukup tebal karena memang ini jenis smartwatch, dan di print di kertas glossy gitu, bagus ya. Jam tangannya ada dilindungi kertas seperti itu ya, dan ini jam tangannya. Kesan pertama ini solid banget, kokoh, berat gitu ya, antep kalau bahasa Jawanya, dan termasuk strapnya juga kokoh, lenturnya biasa saja, terkesan kokoh justru ya, seperti ini overall. Belakangnya seperti itu, untuk strapnya ada tekstur yang bergelombang gitu, dan di atasnya bertekstur heksagonal kecil-kecil ya, nggak terlalu tebal, cukup pas. Ini ukurannya kurang lebih di 20 ya, 20 mili ya untuk strapnya ya. Nah, ini belakangnya ada stainless tertutup di situ, bukan screw tapi di clamp, dicongkel untuk membukanya. Dan sini di belakang dilindungi juga dengan plastik ya. Saya copot plastiknya ya, glossy belakangnya, ada terprint di situ ya, bukan emboss tapi print tulisan VB Lite gitu. Di depannya juga dilindungi plastik ya. Saya buka, cukup kinclong dalamnya seperti itu, dan dalamnya warnanya hitam dominan dengan marking-marking warna gold gitu ya. Itu timbul ya, markingnya, pinggirnya itu timbul ya. Nah, ini di sebelah samping kanannya ada crown dan ada tombol bluetooth ya, sebelah samping kirinya seperti itu. Cukup tebal ini, cukup tebal, cukup berat, dan ini pakai quick release ya, bukanya strapnya pakai quick release, spring barnya seperti itu. Tinggal congkel, nggak perlu pakai alat, tinggal geser aja pakai tangan. Bongkar pasangnya untuk mengganti strap sangat mudah kalau seperti ini. Oke, ini memang kesan pertama saya berat, kokoh, itu solid gitu. Nah, warnanya juga elegan, dan nggak hanya sekedar di print, di dialnya seperti di 3D ya, mau ditempel sesuatu gitu ya. Coba saya fitting di tangan saya yang 19 cm ya, tangan saya. Kita cek seberapa pas, seberapa cocok VB Lite ini. Seperti ini ya, pantas banget, cocok, sesuai, pas dengan pergelangan tangan yang 19 cm gitu ya. Ini termasuknya cukup, nggak dianggap kecil ya, ini agak sedikit besar untuk diameternya ya, jadi cocok untuk lengan yang agak gede gitu ya. Meskipun lengan yang kecil, kalau kalian suka dengan
diameter yang gede ini bakal cocok juga ya. Seperti itu, kawan-kawan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.